streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Bos, di area sini tuh lokasi tanaman pohon mangga, Bos. Jadi habitat tupai itu di sini sangat luar biasa banyak, Bosku, karena di sekitar sini banyak makanan tupai itu. Makanya petani di sini tuh berharap ya setiap hari pun kalau memburu tupai malah senang, nggak apa-apa. Biar pohon mangga di sini tetap utuh. Enggak dimakan sama tupai, Bos. Oke, kita istirahat dulu. Nanti kita setelah istirahat, nunggu saatnya tupai pada keluar dari sarangnya, kita nanti berburu lagi. Nah, ini sambil ngobrol, sambil mengatur strategi untuk berburu nanti. Oke, Bos. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus video yang saya tayangkan. Kita kembali, Bosku, kembali berburu lagi. Tadi habis makan kita istirahat 1 jam lebih. Nah, ini kita kembali berburu, Bosku. Nah, itu sniper-snipernya lagi membidik tupai di atas pohon, di atas kepala saya. Pohon ini, Bos, ada bajingnya atau tupainya, itu lagi dibidik sama sniper lokal yang berkolaborasi sama sniper desa Kalisari. Nah, itu sniper cilik lagi mengetok-ketok batang pohon agar bajing yang bersembunyi bisa keluar, Bos. Itu caranya seperti itu. Karena nembang jal. La. Sing lara ati kajal. Itu katanya keluar, Bos. Jal, mantau jal. Nah, itu semuanya pada melongoknya ke atas, Bos. Memantau bajing yang bergerak. Tadi katanya keluar 2. Itu lagi dicari-cari lagi. Ngumpetnya di mana, Bos? Itu di atas pohon itu tinggi itu. Tuh melompat lagi, Bos. Kita shot ya, barangkali bisa keshot. Wah, itu lari lagi, Bos. Cepet larinya tuh. Tuh masih melompat-lompat tuh. Ku Makarto ngidul. Tuh lari ke sana, Bos. Ke atas tebing. Mudah-mudahan di atas tebing ada sniper lagi ya, biar bisa dibidik terus bajinya lari ke sini lagi. Soalnya teknik menembak bajing seperti itu, Bos. Berpencar. Mingsur, Dok. Dok. Ah, di bawah. Tiba ya. Manjing leng, dianuk. Dikurek. Nah, itu ada tupai jatuh lagi, Bos. Kita dekati, Bos, ya. Mudah-mudahan bisa ketangkap lagi. Nah, itu, Bos. Awas. Di tebing itu, Bos. Nah, itu, Bos. Di tebing-tebing itu. Nah, katanya tupainya masuk ke lubang, Bos. Bajingnya tuh. Jeruk, Jal. Yo, wis lah jalan jadi anu jal. Yo lah tinggal yo, wis endah. Jerone sama di jal berapa meter kira-kira? Oleh nek. 1 meter setengah. 1 meter setengah, Bos, masuk ke dalam itu, ke dalam tanah.
dalamnya tuh lubangnya 1,5 meter, makanya nggak bisa di itu bos, nggak bisa didapat atau nggak bisa diambil, soalnya bajunya itu masuk ke dalam lubang. Kata Rijal itu lubangnya itu dalamnya 1,5 meter dari permukaan tanah ke dalamnya tuh. Kita turun lagi bos. Perjuangan yang melelahkan tapi menyenangkan bos. Itu ada lagi bos. Ada lagi kena lagi bos. Ngendi Jal? Ada lagi kena bos. Ndi. Kok kan pelem. Oke, mau kartor aja. Bunyuk takut. Cepat nak. Kena. Kena. Oke. Drog. Oke, tangkap. Drog itu. Kok. Ya Allah, itu payah diinjak. Oh, besar ini. Kena lagi, bos. Wah, kena sikil. Kenapanya? Oh, kena sikil. Kena lagi. Kena sikil, cok. Nah, ini tupai yang ketiga kalinya, bos. Ini besar, indukan besar ini. Aja ngerokok, nah. Buat mati. Aja ngerokok. Perempuan. Ada susunya. Ada susunya. Iya, perempuan. Pantesan besar. Dia seneng. Iya. Dapat 3 ekor berarti tadi 2 bos, nah ini sekarang 1, cuman ini bajunya agak gemukan bos, agak besar. Besaran ini dibanding yang kedua itu tadi. Alhamdulillah. Besar bos. Besar, mantap. Mantap. Kembing. Kapan maning nangka bosku? Iya. Itu ada nangka yang matang bos. Jatuh dari pohon tuh pohonnya tuh. Jatuh dari pohon katanya. Enyok. Man karto ke nangka ke. Wuk. Mun iya, kuku kena sepuluh. Weh. Terus. Di hutan ini bos ada nangka jatuh dari pohon. Nah itu pohon nangkanya bos. Ini bos nangkanya bos. Nah, di bawah pohon nangka ada buah yang jatuh. Ini bos nangkanya bos. Kalau yang kuning kuno bos. Bos aduh nepluk. Sampai melayu di shot deh. Enak banget. Parah sini wong kempong. Awak harus mani ki. Nangka yang jatuh dari pohonnya, bos. Mana pohonnya? Nah, itu di atas kepala kamu. Di sini warung, bos. Banyak nangka, banyak buahan. Lagi mayoran nangka. Kan bosku, kita sebentar lagi mau pulang soalnya kita sudah capek. Muter-muter. Muter-muter, nah itu seni percilik sudah lelah tertidur di tengah hutan. Kita sebentar lagi mau pulang bosku, karena sudah capek dan ini waktunya kita pulang.
Dan sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu bisa tahu. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur bosku semuanya. Oke bosku, kita mau pulang. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been